Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal All England 2024, sesi pertama. Di perempat final tunggal putra, Christo Popov berhasil mengalahkan pemain Jepang, Koki Watanabe, dengan skor 21-17 dan 21-10 dalam durasi 45 menit. Di perempat final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung harus kalah dari pemain Jepang, Akane Yamaguchi, dengan skor 10-21, 22-20, dan 18-21 dalam durasi 1 jam 2 menit. An Seyong berhasil mengalahkan pemain China, Han Yue, dengan skor 21-16 dan 21-19 dalam durasi 46 menit. Di perempat final ganda putri, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, berhasil lolos ke semifinal, setelah lawannya, Benyapa Aimsar, Nuntakarn Aimsar, memutuskan untuk retired saat kedudukan skor 6-0 di game pertama. Rena Miaura, Ayako Sakuramoto, berhasil mengalahkan ganda putri Malaysia, Pearli Tan, Tinaah Muralitaran, dengan skor 11-21, 21-18, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 13 menit. Di perempat final ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, harus kalah dari pasangan China, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, dengan skor 11-21 dan 19-21, dalam durasi 40 menit. Dan Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Tang Chunman, Se Ying Suet, dengan skor 21-15 dan 21-8, dalam durasi 36 menit. Berikut adalah hasil pertandingan perempat final All England 2024 lainnya. Di perempat final ganda putri, Kim So Yong, Kong Hee Yong, berhasil mengalahkan Zhang Suxian, Zheng Yu, dengan skor 15-21, 21-18, dan 21-18. Di perempat final tunggal putri, Tai Su Ying, berhasil mengalahkan pemain China, He Bingjiao, dengan skor 16-21, 21-16, dan 22-20. Dan di perempat final ganda putri, Baik Hana, Lee So Hee, berhasil mengalahkan ganda putri Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, dengan skor 21-16 dan 21-15 dalam durasi 53 menit.